Oke, mantap ya. Movement-nya sih nggak bad ya pokoknya. Tidak bad lah. Walaupun banyak persisten, masih bisa lari mah bro ya. Kita inbound dulu ya. Let's go mah bro. Santai mah bro ya. Oke. Sakit ya mah bro ya, Bizon. Bizon bisa dijadikan pilihan untuk kalian yang pakai persistence ya mah bro ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar, bro? Oke, Mabro. Apa kabar kalian semua, Mabro? Oke, Mabro. Jadi kali ini, Mabro, ya, Oce mau sedikit berbagi ilmu, ya, Mabro, ya, oke? Untuk kalian, ya, Mabro, ya, yang pengen menggunakan score streak besar, tapi kalian suka banget senjata-senjata kayak SMG gini, Mabro, senjata kecil, ya, Mabro, ya. Dan kalian pengen, ya, dapetin score streak besar pakai persistence gitu, ya, Mabro, kayak Oce dulu, zaman-zaman dulu pakai PDW, kan, Oce PDW versi persistence, ya, Mabro, ya, oke? Dan sekarang Oce ngasih tahu senjata apa aja sih yang kalian bisa pakai, Mabro, ya, untuk pakai persistence ini. Kalian kalau yang belum tahu persistence ya mah bro ya, persistence ini gunanya ini jadi kalau kita main di domination, hardpoint atau ya manapun itu ya, search and destroy juga bisa ya, pokoknya semua mode mah bro ya. Pokoknya kalau kita sudah bunuh orang dan kita mati mah bro ya, jadi score streak kita tuh nabung score streak kita tuh nggak ngulang lagi dari awal gitu ya. Kan kalau misalnya kita ngekill orang dan kita mati itu kan ngulang lagi ya, jadi kita nggak boleh mati sampai score streaknya full ya mah bro ya, atau harus kill berapa orang gitu ya mah bro baru score streak nyala. Nah kalau pakai persistence kan ini poinnya tuh nggak kriset ya mah bro ya, oke? Poin-poinnya tuh nggak kriset ya, jadi kalian bisa nabung walaupun mati gitu, oke? Tuh mah bro ini score streak progression doesn't reset after death ya mah bro ya, but cost is double tuh ya mah bro. Jadi costnya tuh double gitu mah bro ya, jadi persyaratannya meningkat ya. Misalnya vital 1600 jadi 2800, jadi kalian harus kill sebanyak 28 kali misalnya nggak pakai hardline gitu mah bro ya. Contohnya seperti itu mah bro ya, oke? Oke, langsung aja nih mah bro ya. Jadi diantaranya itu menurut Oce di season ini mah bro ya, yang jelas kikiran ini mah bro ya. Oce lihat di pro scene ya mah bro ya, kalau lagi scrim sama tim-tim besar mah bro ya, oke, kebanyakan pakai kikiran ini ya. Sekarang tuh bisa meta banget ya mah bro, sekarang tuh bener-bener meta banget ya, persistence SMG yang pakai kikiran ini mah bro ya, banyak banget ya mah bro ya, oke. Terus yang lain sih menurut Oce ya, apa ya, yang lain sebenarnya bisa mah bro ya, tapi memang senjatanya lagi nggak meta ya. Contohnya HG 40 ini bisa ya, Fennec bisa di sebelumnya mah bro ya. Kalau sekarang sangat tidak disarankan karena Fennec menurut Oce termasuk ya, namanya juga sudah di nerf ya mah bro ya, oke. Bizon bisa mah bro ya, Bizon juga bisa nih mah bro ya. Bizon sama kikinannya tuh gak jauh beda lah mah bro ya. Bizon kikinan terus. PDO 57 dia udah di nerf ya mah bro ya. Ini senjata kesayangan Oce tapi ya udahlah ya, kita lupakan saja ya, oke. Ya pokoknya ini mah bro, kalau kalian mau lihat attachment juga nih Oce kasih tahu ya mah bro, oke. Dan kita langsung coba aja mah bro ya, oke. Oce pakai persistence perknya ya. Terus ininya Oce pakai quick fix perk hijaunya, dan ini hardline nih perk birunya mah bro, oke. Kenapa hardline ya? Biar kita dapat score streaknya lebih cepat gitu mah bro, oke. Dan kita pakai score streaknya, kita pakai apa ya? Kita pakai yang gede-gede mah bro ya. Contohnya pakai Vitol, Cluster dan Hunter Killer Drone ya mah bro ya. Harusnya Advanced UAV kali. Advanced aja deh mah bro ya. Pakai Advanced UAV. Oke. Jadi itu gameplay sekarang ya mah bro ya, kalau kalian mau pakai SMG dan persistence juga ya bisa mah bro ya. Dari dulu sebenarnya bisa dari dulu ya. Oke, karena Oce dari dulu ya awal-awal PDW itu ya pakai persistence mah bro ya, oke. Walaupun sekarang sudah tidak mah bro ya, oke. Let's go, kita gas aja mah bro ya, main domination ya. Movement-nya ini tetap enak kok menurut Oce, tetap enak ya walaupun pakai persist ya. Persist kan bikin kita larinya lemot ya, secara kita nggak pakai lightweight ya kalau udah pakai persist mah bro, oke. Oke mah bro, Oce udah di dalam game mah bro ya. Kita dapat map shoot house, oke. Let's go. Domination. Kita menangkan ya match ini ya, doakan saja mah bro ya. Oke, mantap musuhnya ya. Capture the objectives. Let's go. Enemy taking Charlie. Lu bang ngoceh lo mah bro, cuy. We're capturing A. We captured A. Oke. Sabar dulu mah bro ya. Oke. Enemy taking Bravo. We've taken the lead. Oke, mantap ya. Dibokong ngoceh, ampun. Mah bro, oke mantap ya. Movement-nya sih nggak bad ya pokoknya. Tidak bad lah. Walaupun banyak persisten, masih bisa lari mah bro ya.
enemy down. Mantap, bro. We capture Bravo. Counter UAV up. They're blind. Heads up. Enemy UAV spotted. Oke, mah bro, sabar dulu. Tetap santai. Oke. Ada orang di depan. Oh, tidak, mah bro ya. Mantap, mah bro ya. Kita sudah mau mengumpulkan poinnya lumayan banyak ya. 1000 poin saja, mah bro, oke. Oke, enggak apa-apa, mah bro ya. UAV, mah bro ya. Nah, kalian nih kalau dengar suara UAV langsung hancurin ya, mah bro. Tolong banget ya, oke. Karena saya kesel banget ya kalau punya tim tidak mau hancurin UAV juga. Oke, mah bro. Mantap, mah bro. Waduh, mah bro. Airstrike sudah ready ya, OC ya, mah bro ya. Oke, mantap. Mantap, mah bro. Di sini ada orang, mah bro ya. Oke, tetap santai, mah bro. Oke, kita langsung ke C-nya aja. Oke, mantap. Oke, mah bro, mantap ya. Ya, space UAV udah ada nih, mah bro. Wih, si Bambang. Oke, mah bro, tetap santai. Aduh, si Bambang. Oke, setidaknya kita sudah ya lumayan lah ya. Oke, 2 kill langsung. Vital ya. Oce sudah vital nih, mah bro ya. Dari round pertama, oke. Let's go, mantap ya. Kita bisa vital ini, mah bro ya. Ini kegunaannya, mah bro ya. Jadi misalnya kalian tuh bisa pakai SMG dan tidak suka pakai assault rifle dan memang pengen punya skor tergede. Halo Bang Oca. Oke, seperti vital itu bisa banget, mah bro ya. Halo cuy, apa kabar cuy? Aduh, gua subscribermu, Bang. Iya, bro. Ntar dulu, mah bro ya. Matiin dulu mic-nya. Sini ada orang, mah bro ya. Oke, mantap. Waduh, mah bro ya. Kita sudah 3 kill, mah bro ya. Oke. Nah, kita langsung aja keluarin ya. Sini ada orang, mah bro. Oke. Gas aja, mah bro. Oke, gas. Mah bro, mantap, yuk. Mana lagi musuhnya? Oke. Let's go. Oke, mah bro, mantap ya. Langsung aja. Waduh, mah bro, enggak apa-apa. Ayo, 31 kill sudah, mah bro ya. Kayaknya bakal mau main 2 game deh. Oke. Kayaknya bakal kurang soalnya kalau enggak. Wes, si Bambang. Oke, kita keluar vital kali, mah bro ya. Vital nih. Vital inbound dulu ya. Let's go, mah bro. Mana musuhnya? Mana lagi musuhnya, mah bro? Oke. Oke, gas aja, mah bro ya. Oke, mantap. Yuk. Mana nih? Target kita loja 40 ya soalnya. Ntar sampai 40 jalur sih. Mantap, mah bro ya. Let's go. Kita langsung aja clusterin A-nya. Oke, mantap, mah bro. Waduh. Saya malah mati, mah bro, enggak apa-apa, yuk. Gas aja. Sudah 47 kill ya ini. Tapi tetap kurang. Wah, harus dihancurin cepet-cepet nih ya. Mah bro, mah bro juga jangan lupa. Oke. Teman Oce enggak demo basokain ya. Ini tuh ya parahnya. Sungguh parah kalian ya. Vital tuh cuma butuh 2 kali FH aja, tapi kenapa kalian tuh pada malas banget ya ngancurin Vital, mah bro ya. Kalian tuh pokoknya enggak boleh malas. Oke. Pokoknya kalian enggak boleh malas untuk ngancurin Vital, ngancurin UAV, apapun itu, mah bro. Ini Oce kasih tahu sekarang ya biar kalian lebih mantap lagi di ranked-nya gitu, oke. Oke. Ya. Oke, mah bro, Oce udah di dalam game lagi nih, mah bro ya. Sekarang Oce bakal cobain pakai Bizon nih, mah bro ya, oke. Seperti apa ya? Kita pakai SMG dan menggunakan persistence ya perks-nya, mah bro, oke. Let's go. Tegas aja, mah bro. Ya. Ini dapat hard point asem.
Kalau hard point sih agak susah mah bro kalau ya, untuk dapetin ya. Untuk dapetin vital agak susah karena hard point game-nya lumayan cepat. Hard point contested. Hard point contested. Oke mah bro, gas aja ya. Pelurunya banyak banget ini mah bro ya. Saya suka ya. Oke, asis aja banyak saja mah bro ya. Hardpoint contested. UAV online. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Weh, kagak mati-mati tuh orang. Membingungkan mah bro ya. Oke. Tetap santai mah bro, oke. Mana lagi bro? Musuhnya mah bro. Oke. Oke, mabro ya. Mantap. Rata saja mabro. Oke. Santai mabro ya. Oke. Sakit ya mabro ya, Bizon. Bizon bisa dijadikan pilihan untuk kalian yang make persistence ya mabro ya. Oke. Langsung aja. Oke, mantap mabro ya. Wah, nggak kena mah bro. Asem banget mah bro. Oke mah bro. Oke, tetap santai. Apapun yang terjadi, oke mantap mah bro ya. Kita sudah 15 kill mah bro. Oke. Menurut Ocha kalau kalian main di hardpoint, oke. Setupnya itu di 20 detikan. Red UAV. Untung saja kita sudah pakai Red UAV. Oke. Oke. Kita close aja mabro ya. Mantap ya yo mabro. Oke. Aduh, santai mabro, santai santai santai. Kita tolin aja mabro ya. Kita tolin. Enemy strike incoming. Careful. Mah bro, mana musuhnya? Oke, okay. Asem sekali bro. What the heck mah bro, gak ada kena. Sangat rip M sekali mah bro ya. Skor streak aja udah keluar semua masalahnya mah bro ya. Oke, okay. Dan kalau skor streak sudah kelar semua, kalian boleh pakai senjata yang tanpa persistence mah bro. Oke, okay. Karena tidak guna lagi ya. Oke, okay. Kita tidak grinding score streak lagi mah bro ya. Sebenarnya masih bisa kalian mendapatkan peluang dua kali kita pakai persistence ya mah bro. Tapi Oce sangat tidak sarankan ya mah bro, karena kalau misalnya di turnamen itu mustahil banget sih. Ya, yeah. Jadi kita realistis aja mah bro ya. Gimana bro, mantap. Oke mah bro, di spam aja ya sama Bizon aja DZ. Sini ada orang mah bro. Oke mah bro, mantap. Let's go. Ocha pengen ganti untuk nggak pakai persis sama bro, tapi belum mati ya, nggak apa-apa lah ya. Oke. Okay. Jadi intinya kalau kalian udah dapat semua persisnya, kalian boleh ganti sama bro ya. Oke. Okay. Dan kayak gitu aja sama bro, sedikit ilmu dari Ocha sama bro ya. Oke. Okay. Jadi kalian misalnya mau pakai persis lagi di season sekarang tuh, menurut Ocha udah bisa banget ya sama bro ya. Oke. Okay. Jaman-jaman sebelumnya yang bisa banget pakai persis tuh di jaman PD 57 ya. SMG persis, HG40 SMG persis, Cordet SMG persis, itu tuh senjata-senjata itu zaman-zaman itu sering sekali ya pakai persis ya. Harus juga bisa sebenarnya mah bro. Cuman kalau harus sih ya masih bisa, cuman aku Ocha tuh ngelihatnya pas ngelihat lawan pro scene-nya gitu, lawan pro player-nya gitu gimana mah bro. Misalnya oke, okay, boleh kalian pakai gitu ya, oke. Okay. Jangan jadi patokan Ocha tuh bukan cuma main pas di ranked aja gitu ya, oke. Okay? Ya mah bro ya. Jadi makasih mabro udah menonton ini, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga, oke mabro ya mabro, oke.
Dadah semuanya. See you, mabro. Ciao. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.